Iya. Ya, Ma. Cici. Ya. Hmm. Kenapa tuh? Pak, kedi bar burda? Pak, kedi orda. Kedi gidi yo. Yawas. Yawas. Hey, Kedi. Gel orada. Bakayım. Bakayım orada var. Bak. Oh, bak orada. Başka kedi var. Mas, nah, evet. Bak orada. Teman-teman, bak, orda ni bak, limun war orda bak, limun. Ini bukan limun teman-teman bak, aywa. Oh, ini ada aywa. Ini pohon aywa tu teman-teman. Aywa. Ah, ternyata ada pohon aywa juga. Ach. Evet. Ini itu buah kunci teman-teman tuh. Ini buah kunci namanya. Wah, banyak buahnya. Tapi dia pada begini-gini nih. Tuh. Nggak tahu kenapa. Pak, aywa. Iya, jadi. Kedi enggak ada. Dia cari kucing. Kedi yok burada, Pak. Wah, ternyata ini buah aywa, teman-teman. Nah. Buah kunci namanya. Banyak yang pada jatuh-jatuh. Enggak asik kamu. Jatuh. Ini iya. Ada berjatuhan buahnya. Kenapa? Orang di sini tuh pada males. Karena kenapa? Di pasar itu bagus-bagus, murah banget. Yaitu sekilonya ini harganya sekarang cuma berapa? Enggak nyampe 10.000, teman-teman. Jadi harganya itu cuma 6.000 per kilo, malah 5.000-an. Makanya sampai pada jatuh-jatuh. Terus ini biasanya kebanyakan pada dibikin selai, dibikin manisan gitu-gitu. Banyak, cantik-cantik. Tapi ini kurang terawat ya, jadi buahnya tuh lihat pada kayak gini nih. Hitam-hitam. Kurang subur. Gitu. Iya, ah. Kali-kali anakku tak bawa keluar biar dia mengenal, gak di dalam terus biar dia kenal kebun, bisa berkebun itu teman-teman. So, aç itu bahasa Turkinya artinya dia pohon. Aç. Jadi anakku dia bisa tahu di pohon, dia bilang. Dan ini pohon buah
Quince, tapi dia masih kecil. Ini esbak, bak. Dia warnanya kuning sebenarnya, tapi dia ini masih banyak pada ijo-ijo. Gitu. Enak, enak. Iya. Iya, cuaca bagus. Akhirnya kita keluar ke taman. Biasanya aku cuma ngeliat dari atas doang tuh. Tuh, dari atas. Gak pernah keliling. Sekarang keliling taman, ternyata ada pohon aiwa. Terus ada pohon apa lagi nih? Pohon buah kunci namanya, teman-teman. Gitu. Jadi temanku tak, teman-teman tak ajak tur keliling kebunku. Iya. Ini ada, tapi ini buahnya tak boleh dimakan ini. Mungkin dia buah beracun. Ya. An, aku kabur. An, aku kabur mau lihat kucing. Makanya sampai nyasar ke taman di belakang apartemen ini. Gitu, teman-teman. Oh iya. Gitu. Jadi teman-teman tak ajak tuh bungaku. Musim gugur. Pada menguning-menguning, sudah pada berjatuhan. Nah, ini dia pohon buah apa namanya? Dia buahnya nanti pas musim itu. Dia punya pohon buah ceri, teman-teman. Buah ceri dan buah plum. Iya. Itu jadi di apartemen ini adanya buah aiwa. Buah plum, mana aku kabur terus. Ampun. Oke, Putrasta. Kabur sendiri. Udah. Cicek orta. Iya, cicek itu bunga. Dia suka ngeliat bunga. Lihat diapain ciceknya. Ya, mau cicik? Oh, cicik boleh, Pak. Gigi. Ya. Apa? Ngangon-ngangon awet, Tok. Kemarin dia habis flu. Habis panas badannya. Sekarang enakan dikit, kabur. Oh my God. Iya. Dia. Senang banget dia. Kabur-kaburan. Iya. Oh. Tuh lihat dia maunya kemana, teman-teman? Dia maunya ke taman. Dia bilang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Ya, keliling tamannya cuacanya agak berangin. Kayaknya anakku tuh tak buntel terus. Ya, see you next video. Iya, ini kita di taman yang selalu terkelihatan dari atas tuh. Ini taman itu, teman-teman. Tuh lapangan maksudnya, lapangan basket. Basket tuh, apa? Ya, bye-bye. Halide, bye-bye. Bye-bye. Ya. Yap, Ma. Pak, Mama iya, Tamam. Ya, apa? Ya. Mama iya, Pak. Tamam. Kya? Adi, markete, Pak, markete ora ya, Kya? Ayo, Pak. Suh.